jadi gas kurang ketarik full, sehingga daya tumbuknya kurang stabil, jadi gak normal. Ini sebenarnya kalau dua tak begini agak susah, asli susah ngehandle nya di samping perawatannya rumit juga, karena dia pakai bahan bakar double, dia ada oli sampingnya. Jadi alternatif lain untuk stamper Mikasa ini lebih bagus menggunakan mesin patak gitu, pakai bensin murni, sehingga pengoperasinya pun sangat mudah gitu. Ini kadang-kadang kita servis begini sering, kita bisa ngidupin, tapi begitu sudah diambil klien di lokasi, terkadang mereka nggak bisa ngidupin gitu, nggak bisa ngoperasinya, entah mindset di sini atau buka karbu dulu. Ya bisa dibuka karburatornya segini sedikit, nah gini baru ditarik tuasnya bisa hidup. Terlalu full juga bermasalah, sedikit juga bermasalah, yang penting harus pas ketemu aja gitu. Jadi kalau untuk saya pribadi, biasanya stamper kuda ini kita langsung ditransformasikan saja pakai mesin 4 tak. Nanti kita kasih tahu sampelnya. Nah ini dia, ini hasil modifikasi daripada stamper Mikasa. Ini sama nih, Mikasa MTR80H, ada HR, ada H doang, ada HM, sama. Nih, kita pakai mesin 4 tak. Jadi kalau mesin 4 tak ini sebenarnya sangat gampang sekali pengoperasiannya, sekalipun seorang pemula gitu, operator baru atau tukang di lapangan, pegawai baru, pasti bisa mengoperasinya, saya yakin gitu, karena mesin ini umum dijumpai. Ini kalau sederhana kita sering jumpain itu, biasanya kita ke pasar aja sering jumpai. Apa? Kalau di pasar itu biasanya dipakai buat mesin giling, giling kelapa, parut kelapa, nih biasanya mesinnya beginian gitu. Atau yang sehari-hari sering kita jumpai itu biasa di mesin steam, steam motor. Nah, penggeraknya itu ini biasanya mesin beginian, karena sangat gampang sekali perawatannya kalau mesin beginian. Dan satu lagi, bahan bakar hanya bensin murni aja, bisa menggunakan premium, Pertalite, atau mau pakai Pertamax juga mantap, silahkan. Jadi dia cuma narik ini aja, on off di sini, on off, nah gitu. Kemudian ini di sini ada keran bensin. Nah, ini ke kanan ini buka, ke kiri tutup. Itu. Jadi kalau udah agak dipakai, tutup aja dulu sementara. Nanti kalau mau dipakai, buka lagi gitu. Dan ini yang ke atas. Ini yang atas ini tuas ini. Ini tuas langsam dia. Jadi penstabil dia. Getaran putaran mesin ini stabil pakai ini nih. Ini bisa disebut langsam ini kontrol angin gitu. Ini gasnya di sini. Gas ke kiri, matikan ke kanan. Gitu. Jadi perawatannya sangat mudah sekali. Jadi buat kalian yang mau modifikasi stamper kudanya, boleh, silahkan mampir aja ke tempat saya. Gak terlalu mahal lah. Kita bisa siapin begini nih, dudukan kampas koplingnya. Jadi cuman pasang ini aja, pasang dudukan kampas koplingnya aja. Kemudian nanti kita pasang nih penyangga, penyangga mesin. Kita bisa buatin begitu. Terus kita kasih tahu juga yang lain juga, kita rata-rata sama. Saya pakai mesin patak semua. Ini ada merek lain, merek M-Quip. M-Quip ini juga sama sih, kampasnya sama, hanya mesinnya aja dia pakai Y15 Robin. Nah ini kita banyak stamper kuda rata-rata menggunakan mesin patak gitu, kayak patak semua.
Ini siap diberangkatin, siap disewakan area Bogor, Depok, Jakarta. Yang perlu silakan, harga sewa mingguan atau bulanan bisa lebih murah. Boleh kontak admin di 0857 1057 5024. Selain itu kami juga menyediakan stempel kodok. Ini stempel kodok ini biasanya digunakan pada pemadatan tanah juga, cuman harus kering dan rata. Tapi umumnya stempel ini digunakan pada pengaspalan jalan serta pemasangan paving block begitu. Nah, ini ada Tiger. Tiger juga pakai Robin E15 sama. Oke. Demikian informasi mengenai stempel kuda, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang bertanya mengenai servis stempel kuda atau sewa stempel kuda, silakan boleh kontak admin, atau yang mau coret-coret tanya jawab silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.